Assalamualaikum. Hari ini kita akan memasak terong sambal taucu. Bahan-bahannya adalah terong ungu. Di sini saya memakai terong ungu. Lalu bumbu-bumbunya adalah bawang putih, bawang merah, bawang daun, dan cabai atau lombok kecil. Pertama-tama kita akan mengupas terongnya. Kita potong sesuai selera yang kita suka. Terong sambal tauco ini juga membutuhkan tauco sekitar 4 sendok tauco. Setelah terong kita potong bersama bumbu-bumbu bawangnya, maka kita akan menghidupkan kompor, memanaskan penggorengan. Setelah minyak panas, kita pasang bawang putih. Saya goreng bawang putihnya. Kemudian bawang, bawang daun, dan cabai. Setelah bawang layu, kita masukkan terlebih dahulu terong. Setelah terong agak layu, kita masukkan tauco. Kita tambahin sedikit air. Lalu kita tambahi gula dan penyedap rasa. Kalau Anda suka pedas, lombok atau cabenya dapat Anda ulek. Terong sambal tauco sudah siap. Rasanya gurih, manis, dan sedikit pedas. Dicoba di rumah ya.